Tak ada soalan tuan-tuan malam ni. Selesai. Okey. Anaknya cukup kot pasal nak bagi soalan apa? Yang lain sama. Ha? Okey. Berkaitan dengan zikir Allah secara isi mufrad. Dikatakan bid'ah dan boleh syifa Islam itu dalam masalah fatwa. Adakah ini tidak bercanggah dengan surah An-Nisa ayat 13, surah Al-Isra ayat 110 dan surah Al-Araf ayat 108. Kita berkaitan. Okey, terima kasih. Siapa hat nak tanya lepas ni, seorang satu soalan ni. Pasal banyak soalan yang lain. Pertama saya sebut tentang masalah mazhab. Tidak ada siapa yang menyatakan bahawasanya mengikut pandangan mazhab itu bid'ah. Kerana sebahagian ni diada-adakan oleh golongan yang tertentu, mereka orang kata tidak wajib untuk terikat dengan mazhab, tapi mereka dibuat kesimpulan, dia kata orang kata bid'ah bermazhab. Sebenarnya dua benda yang berbeza. Tidak wajib terikat maksudnya seseorang boleh tanya satu pandangan dan boleh tanya juga orang lain. Kalau terikat artinya kita tanya, kita dah mazhab ini, kita tak boleh keluar dah daripada mazhab itu. Al-Quran menyebut fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'alamun. Tanyalah ahla dhikr. Tanyalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tak tahu. Bukan saja satu mazhab je imam tu ada pengetahuan. Imam lain juga ada pengetahuan. Sebab itu maka bahkan kita tengok zaman ni kebanyakan orang sebenarnya mereka kata mereka bermazhab tertentu, tapi mereka bebaskan diri pada banyak mazhab. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya muzik haram. Jadi mana-mana yang dengar muzik kat Malaysia ni mereka semua keluar mazhab. Walaupun dia kata dia kuat mazhab, dia tidak bermazhab, tidak mengikut mazhab Syafi'i. Jadi yang salah ialah apabila kita tu fanatik satu mazhab. Kau tak boleh keluar pada mazhab. Bukan saja dia tak mau keluar, orang lain pun dia tak bagi. Orang lain tak bagi. Jadi ini adalah benda umpamanya. Ada setiap mazhab ada pandangan-pandangannya. Dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya, dalam isu ikan dan seumpamanya makanan laut, dia agak ketat. Ikan tu dia bahagikan dua. Ikan yang mati kerana kita dan ikan yang mati sendiri. Yang mati sendiri tu sebahagiannya kata tak boleh dan sebahagian memakruhkan. Kalau ikan tu kita tangkap dan dia mati, dia okey. Dia uhillal lakum saydul bahr. Dia kata okey. Tapi kalau jumpa tepi jalan laut, ikan mati, dia khilaf. Ada yang kata boleh, ada kata tak boleh makan. Tambah ketam udang lagi masalah lah. Tapi kalau orang tu mazhab Hanafi, dia ketat lah. Tapi kita tengok, ramai yang mazhab Hanafi, mamak-mamak nasi kandak mazhab Hanafi. Tapi dia jual semua ikan dengan udang ketam semua tu. Kalau tanya dia, dia kata dia jual kat orang mazhab Syafi'i lah. Keluasan dalam hal agama. Saya buat contoh lah. Kalau kita baca dalam buku-buku ni perkahwinan, saya
seorang lelaki boleh berkahwin dengan anak zinanya, anak biologinya tapi anak zina, dia boleh berkahwin. Sah di sisi mazhab Syafi'i. Tapi hal ini dibatalkan oleh mazhab-mazhab yang lain. Dan kita tak mungkin bagi fatwa ini kepada orang yang baru masuk Islam. Hal-hal yang seperti ini. Anjing umpamanya khilaf dalam mazhab Malik. Dan banyak lagi benda haiwan-haiwan yang contohnya haiwan yang praktikal. Juga banyak lagi benda yang contohnya zakat pendapatan, tuan-tuan bayar. Itu mazhab Hanbali, tuan-tuan keluar mazhab. Nama mazhab Syafi'i tak. Tapi bab duit ni orang kata keluar mendawa. Jadi ini menunjukkan bahawasanya ada keluar. Orang yang Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan, mereka yang baru masuk Islam sepatutnya tak boleh ditekan kepada mereka mesti ikut satu mazhab. Biarlah mereka baca buku luas dalam hal ini. Ada fiqh sunnah, ada buku macam-macam, ada fatwa-fatwa para ulama yang berbagai-bagai bidang yang manusia ini boleh lihat keluasannya. Kadang-kadang saya buat satu contohlah. Kadang-kadang ada kaul yang jumhur tetapi dilihat macam tidak ada dalil yang kuat. Contohlah. Para ulama membahagikan air tadi disebut Ibn Taymiyah kepada tiga jenis. Air yang suci lagi menyucikan dalam bahasa Melayu kan. Air yang suci tapi tak menyucikan, air yang mutanajis. Tiga jenis. Yang suci lagi menyucikan tu dia kata boleh ambil bah. Boleh ambil wuduk. Yang suci tapi tidak menyucikan boleh guna tapi tak boleh angkat hadas. Contoh air sirap. Dia suci dia kata tapi dia tak menyucikan. Pasal dia telah berubah warna, bau dan rasa. Dia tiga benda. Dalam hadis Abu Umamah, walaupun hadis Umamah itu daif tapi logiknya kuat. Yang ketiga air mutanajis. Mazhab Hanafi yang saya kata daif tadi, dia dalam bab ini dia kata air dua saja. Suci lagi menyucikan tu, tahur itu dan mutanajis. Tak ada yang suci kemudian tak menyucikan. Air sirap boleh ambil wudu tak? Boleh. Ha? Air apa lagi? Air cincau boleh. Ha? Ha, boleh. Dan kaul ini dia dari segi dalil dia kuat. Dan Ibn Taymiyyah rahimahullah Syekhul Islam, walaupun dia mazhab Hanbali, dia support kaul ni. Kerana ada hadis bahawasanya Nabi SAW mandi dengan Ummu Habibah daripada bekas yang padanya ada kesan ajin, kesan tepung. Mana Nabi mandi? Air itu ada kesan bau tepung. Tapi Nabi SAW mandi. Kalau itu menunjukkan dalil yang kuat dalam hal ini bahawasanya pembahagian air dua jenis. Walaupun jumhur tak. Tapi kalau tanya saya sokong itu. Habis itu keluar mazhab kau sesat. Takkan Abu Hanifah pula sesat. Kita habis ini kita kata rajih, marjuh, daif dan seumpamanya. Kemudian kaul. Yang sebahagian ini timbul budak-budak ni. Timbul. Siapa keluar mazhab jadi sesat, siapalah kita dibandingkan Imam Syafi'i. Kita tak kata kita banding diri kita dengan Imam Syafi'i. Awak yang tak ikut Imam Hanafi itu, awak sama tarah dengan dia ke? Awak yang tak ikut Imam Malik itu, awak sama tarah dengan dia ke? Tak ada siapa tamakan tarah. Kesemuanya ini pasaran pendapat. Yang mana kita dapat melihat pendapat-pendapat ini dan kita memilihnya yang mana kita yakin bahawa saya mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, bukan berdasarkan argumen kita, juga argumen yang dinyatakan oleh para ulama rahimahumullah.